Ya, halo kawan-kawan dan adik-adik semua. Kembali lagi dengan aku, Westdong22, di game yang berjudul Growtopia. Jadi, di video kali ini saya akan nunjukin ke kalian kalau saya baru aja beli watt, ya kawan-kawan, yaitu watt profitable ya. Tapi bukan buy plus. Parah kau bang, nipu kami ya bang. Gak ada watt yang profitable selain buy plus bang. Tunggu dulu kawan-kawan, tunggu dulu. Kagak semua buy plus itu profitable ya. Selain buy plus, ada juga watt profitable gitu. Kayak mana contohnya bang? Nah, jadi di video kali inilah saya akan nunjukin ke kalian ya kawan-kawan, watt yang profitable juga, tapi bukan buy plus. Penasaran gak? Penasaran gak? Bang, penasaran bang? Tunggu dulu ya. Mari kalian tebak watt apakah yang saya beli ini. Dan btw, ini saya lagi di wattnya ya kawan-kawan. Ini saya yang ownernya. Tuh, saya bisa bikin blok gitu. Naruh blok. Ayo, bisakah kalian menebaknya? Bang, kelamaan bang. Cepat tunjukin watt apa yang abang beli. Oke dah. Nih, kalian lihat aja ya. Kalian saksikan watt apakah yang saya beli dan berapakah harganya. Tapi harganya saya blur ya kawan-kawan, saya tutupin harganya. Cuman nama wattnya aja yang saya kasih lihat, harganya kagak ya. Kenapa bang? Ya gak mau aja saya diliatin lagi gitu harga watt yang saya beli. Oke dah, tanpa basa-basi lagi langsung aja kalian lihat ini, masuk ke videonya ya. Saksikan ini watt apa yang kah yang saya beli. Oke, langsung aja, let's go. Oke kawan-kawan, dan kita akan membeli watt yang namanya itu GJ ya kawan-kawan. Pasti kalian tahu GJ itu apa kawan. Wah, pasti kalian udah pada tahu kan GJ itu apa, yaitu ini. Kita akan membeli wattnya ya, seharga, ayo tebak, karena ini privasi gitu. Kagak mau saya ngeliatin harganya, kecuali kalau Rams JR ini ngasih tahu harganya ya. Nah ini dia kasih 7 volt dan 1 watt key. Ini begalnya udah. Oke, kita hitung 3, 2, 1. Kita accept ya kawan-kawan. Accept. Wah, watt GJ Ghost in Jar gitu. Wah, merinding guys, asli. Astaga. Oke. Tetet. MG, OMG. Makasih bang. Akhirnya Dream World. Akhirnya Dream World. Nice. Makasih banyak bang. Makasih banyak bang. Ada deh boleh. Berapa WQ? Wah, akhirnya kebeli juga ini watt GIJ kan kawan. Kita cek dulu apakah ini benar GIJ atau kagak. GIJ. Wah, beneran nih guys. Apakah ini mimpi? Wah, full fan abang. Wah guys, wah, ada, makasih banyak ya bang. Wah, senang banget. Wah guys, emang mantep banget ini. Nah, jadi gitu ya guys ya. Jadi watt yang kita beli itu, yang saya beli itu adalah GIJ ya. Wah, kalian kalau kalian para ghost hunter gitu pasti tahu apa itu GIJ ya. GIJ itu ini nih ya kawan-kawan, yang dicari di
SS Watt gitu. Kalian kalau ngeghost pasti dapat ini GIJ ya kan kawan. Terus bang, apa profitnya bang? Gimana abang mau ngeprofitinnya? Kan cuman GIJ aja. Tunggu deh ya kan kawan. Sebelum itu saya mau kasih tunjuk kalian kalau di Watt ini banyak banget barang yang mahal-mahal gitu. Kayak vending ini, kalian lihat ini vending. Kalian bayangin satu vendingnya ini harganya 4,5 WL dan di sini ada berapa puluh vending gitu. Dibeli secara gratis-gratis. Ini belum lagi VIP-nya, VIP door-nya. Dan ini isi dari tools-nya banyak juga ini. Kalian lihat ini. Tuh, ada 700-an. Ini ada 900-an, guys. Wah, gimana emang si Bang Rams JLS ya, kawan-kawan. BTW, Bang Rams JL itu yang ngejual Watt tadi ke kita, itu dia YouTuber ya, kawan-kawan. Kalian bisa aja cek channelnya ya, di YouTube yaitu Rams JL gitu. Mantap dah. Kalau Bang Rams JL nonton video ini, makasih banget ya Bang, karena udah jual Watt-nya ke saya dengan harga yang lumayan murah menurut saya Bang ya. Karena kenapa Watt-watt lain gitu yang related ke ghost mahal-mahal, saya ada ngecek di Watt ghost. Saya tanyain orang, nanya jual gak Watt ghost, saya malah di ignore ya kan kawan, kagak dibalas DM saya. Terus ada saya lihat Watt lain yang related ke ghost dan harganya itu di atas 3 BGL, sedangkan nama Wattnya itu panjang banget ya kawan kawan. Saya gak mau kasih lihat kalian apa name Wattnya ya, tapi namanya itu panjang gitu, dijual seharga 3 BKL dan ini GIJ pendek banget cuma 3 letter lagi dijual seharga gak boleh ya. Kepo aja kalian. Dan juga ini barang yang paling mahal di Watt sini ya, dendeng ini ya, ada mini mods jammer, dan ini wah, anti gravity harganya 3 DL plus ya kan kawan. Belum lagi di total vendingnya sama isi vending-vendingnya ini. Jadi saya ada rencana buat bikin ghost Watt gitu, kayak Watt hunting ini. Kita keluar hunting dulu ya, hunting. Watt-nya Bang Yoisan, seperti saya bikin video profitan ngeghost ya kan kawan. Nah, jadi saya ada rencana buat bikin kayak gini nih, Watt ghost, supaya mempermudahkan kalian mencari ghost-ghost gitu kalau kalian profitannya dari ngeghost ya. Nah, di sini saya bakal tahu fan-fan juga gitu, jualan set-setnya sama item-itemnya gitu. Tapi gak 100% saya ngikutin desainnya Watt Bang Yoisan ya, mungkin beberapa aja gitu. Selebihnya saya yang ngedesain sendiri ya. Oke. Kalau ngapain dah lagi nih? Apa ya? Ya gitu aja dah. Yang penting saya bakal membuat Watt kayak gini ya kawan-kawan. Banyak Watt gas-gas from gitu. Saya pengen beli sekitar rencana 500 Watt ya. Itu masih rencana, nggak tahu juga dah berapa Watt yang saya mampu nanti ya. Ditunggu aja ya, mungkin kalau saya upload dah upload video ini, kita kembali aja dah Watt kita GIJ. Nah sekarang kita sudah di Watt GIJ ya kan kawan. Mungkin kalau video ini dah saya upload, Wattnya mungkin sudah beberapa yang jadi gitu desainnya ya. Jadi kalau kalian para ghost hunter, silahkan datang aja ke Watt GIJ ya kawan. Ingat GIJ ya kawan. GIJ ingat, mudah kali diingatkan. Kalian setiap kali ngeghost pasti ngejual GIJ. Ingat aja GIJ kawan. GIJ. Dimanakah tempat ngefarm ghost yang bagus? Ya di GIJ aja ya kawan. Apa sih gak jelas Bang Wes dong ini. Oke deh guys. Videonya udah kelamaan nih, mungkin sampai segitu aja buat video kali ini ya coy. Saya Wesdam 22, jumpa lagi di next video. See ya.